Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad PDW Muslim, yang saya hormati seluruh pengurus, yang saya hormati dan yang saya cintai seluruh santri pesantren Anwarul Huda. Kali ini saya akan membawakan tema yaitu amal itu maksudnya amal di sini itu ada amal yang zahir dan ada yang batin. Amal itu bisa seperti halnya amal ketika kita di masjid itu bisa dinamakan amal jariah atau amal infak. Ketika kita mempunyai ilmu itu bisa dinamakan yang namanya amal jariah. Jadi amal jariah itu ketika kita melaksanakan menyalurkan ilmu kepada orang lain maka itu disebut amal jariah. Yang mana amal jariah itu tidak terputus sampai kita mati. Jadi ketika orang mengamalkan suatu ilmu yang kita kasih atau yang kita salurkan, dia yang dikasih, yang kita kasih ilmu mengamalkan, maka pahala itu akan mengalir secara terus menerus selama ilmu itu diamalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.